Ini alhamdulillah hari ini panen. Ya, mudah-mudahan pakai gini ya. Enak ya? Gimana? Sistemnya. Iya, sistemnya gini. Minimalnya gini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ada 3 biji. Ya Allah. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bisa diperkenalkan diri, Pak? Oh ya, nama saya Bapak Kasim, alamat Desa Kromasan, Kecamatan Ngulut, Kabupaten Tulungagung. Nama bapaknya? Nama bapaknya Metro 55. Kalau masnya ini? Nama saya Gendit Metro. Saya bagian lapangan yang sering membawa burung-burung dari kandang Metro 55 untuk main di lapangan. Tangan kanan ya, ya kebetulan pas sebelah kanan juga ini. Bisa diceritakan, Bah, awal mulanya Abah ternak murai ini gimana? Sebenarnya kita dulu ya bukan istilahnya mau ternak, tidak, awalnya juga suka-suka saja. Iseng. Dulu awalnya kita sebenarnya cuman suka ya, suka burung. Terus akhirnya berpikir untuk ternak, tapi waktu itu ya belum sempat gitu. Terus apa itu? Bahkan saya dulu pernah ada rucak rowo yang saya bikinkan kandang, yang artinya tidak ingin ternak waktu itu. Bikin kandang sekitar ukuran 10 meter kali 14 meter, tinggi 4 meter setengah. Di atas itu tak kasih apa itu, ram kawat ya, yang maksudnya tidak akan lari kemana-mana. Dan di dalamnya itu tak kasih tanaman pokok-pokok, seakan kayak hutan liar gitu. Bahkan juga saya kasih apa itu, air mancur. Selepas itu enggak coba-coba cucak rowo sekitar 46 biji ya. Saya sistem kuli, saya jurkan gitu. Ekstrim sekali, Pak. Tapi pada akhirnya juga enggak sukses. Cuman waktu itu ya memang ya semoga bisa mamak, maksudnya gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Dan akhirnya itu tak bongkar, akhirnya bikin kandang satu persatu. Bahkan juga alhamdulillah ya ada yang bersyukur. Itu tahun berapa, Pak? Itu lebih kurang kalau nggak salah tahun 95. Lebih kurang ya. 95 ya. Cucak rowo ya? Cucak rowo ya. Kalau mulai batunya sendiri? Kalau mulai batu dulunya ya memang ternak murai batu, tapi waktu itu ada jasa, ada temen yang ngelola gitu maksudnya. Tapi untuk kesuksesan waktu itu minim banget. Dan untuk 10 tahun terakhir ini saya fokus untuk ternak sendiri, tak kuah sendiri. Ya alhamdulillah sukses. Ya. 10 tahun terakhir ini. 10 tahun terakhir. Itu berawal dari berapa indukan, Pak? Berawal dari satu indukan waktu itu, satu indukan, tapi akhirnya anak-anaknya juga saya simpen, bahkan apa ya, nambah kandang, akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah, insya Allah ya ada lebih kurang 15 kandang. Apa nama indukannya, Pak? Indukan yang di ring Metro 55 sini
gini, cikal bakalnya Metro. Cikal bakalnya Metro 55, Metro 55 itu dari pejantan hitam manis. Hitam manis. Pejantan hitam manis itu bukan saya istilahnya promosi ya. Ini gimana ya? Memang luar biasa untuk event-event besar itu luar biasa sehingga akhirnya saya tangkar. Ini Cule bagus ini yang selalu lomba di mana-mana ini. Coba yang membawa ini. Itu ya hitam putih ya. Mas ya. Kita ya, ikonnya Metro 55 kan berawal dari isi hitam manis kan ya. Di tahun 99 kalau enggak salah mulai terjun di lapangan itu saya rawat. Terus coba-coba saya lombakan dan ternyata di gantangan kerjanya ya sangat bagus. Akhirnya saya bawa ke event-event yang lebih besar keluar kota, sering masuk tiga besar, bahkan sering di podium pertama di Bupati Cup, di Jombang, di mana-mana ya. Alhamdulillah sering masuk tiga besar. Dan waktu tahun segitu itu tahun 99 2000 awal 2010 ya, tahun 2009 tahun 2010 kan Black Tail masih dipandang sebelah mata. Tapi hitam manis ini emang burungnya itu kerjanya emang bagus banget, materi lagu banyak, durasi. Jadi alhamdulillah selalu masuk tiga besar. Ya karena ya setelah itu coba dimasukin ke kandang buat pejantan dan alhamdulillah akhirnya keturunannya banyak yang diminati teman-teman di luar karena banyak yang prestasi juga di luaran. Itu pada waktu dimasukkan kandang itu masih berprestasi ya? Ya, masih kondisi prestasi. Kok tiba-tiba mengambil keputusan mau ditangkakan itu gimana itu ceritanya? Ya karena Mas Kasim ini kan gini ya. Karena dilihat kok di sana prestasi, di sini prestasi, ini burung bagus. Coba saya tangkal. Ya alhamdulillah akhirnya produksi. Bahkan produk itu waktu itu saya jual anak-anak itu ya secara apa saja, nggak ada mahal-mahal juga. Bahkan hasilnya dari anaknya saya nggak ngerti. Ternyata di sana ring Metro 55 bagus, sekarangnya bagus. Di sana juga konjar ring Metro 55 bagus. Ya sehingga akhirnya saya tekuni itu ya, saya tekuni sehingga sampai sekarang di taman ini masih ada. Bahkan anak cucunya hitam manis ya diminati istilahnya pelomba-pelomba sampai sekarang. Ya alhamdulillah itu mungkin menjadi rezeki saya ya. Tapi bahkan saya sekarang juga bukan hanya mengandalkan hitam manis. Ada CR7, ada Lintang. Yang nama CR7 itu anak pertama hitam manis. Dan Lintang itu anak yang ketiga kalau nggak salah atau keempat dari anak hitam manis. Bahkan dulu Lintang itu juga pernah ke Kediri, pernah ke Blitar, pastinya rusak gudang lah yang namanya Lintang itu. Sehingga sekarang tak pernah di ring Metro 55 ini. Jadi selain CR7, selain CR7 dan Lintang juga saya dari anakannya hitam manis. Tambah lagi materi ada Jarko, ada Jarko. Jarko ini untuk saat ini yang dinamakan Jarko itu juga bagus. Cuman bukti anaknya masih belum ada. Ada yang bagus cuma belum pernah di lapangan, tapi itu bisa diburu para pelomba-pelomba. Berarti rata-rata tangkarannya di 88 Metro 88 ini anak-anak 55. Oh, Metro ya? Ya Metro 55. 55 ini dari terahnya awalnya dari itu ya, hitam manis. Dari hitam manis. Ya, dari hitam manis. Sekarang berapa kandang nih? Berapa ini? Sekarang yang untuk pelomba ya, untuk pelomba dan saya sangat yakin ada 5 pejantan. Ada 5 pejantan itu dari hitam manis, CR7, Lintang, Jarko dan juga Jorjo itu tidak dilakukan lagi ya. Saya meyakini itu, bahkan ada pembeli ya, pembeli itu saya garansi. Siapapun pembelinya,
Sekarang sih dalam arti mungkin enggak, istilahnya di sana enggak cocok, orang bagus dikembalikan ke sini, saya terima. Dari belinya berapa, nanti saya tambah uang makan 500 ribu. Sampai itu jaminan saya. Itu garansinya kira-kira berapa durasi, apa waktunya? Waktunya lepas protol, ya lebih kurang 1 tahun. Dan itu berani dengan kasih garansi sampai segitu? Sangat berani, dan saya sangat yakin karena tidak akan mungkin itu pembeli akan mengembalikan, karena saya yakin itu bagus, memang bagus. Tapi pernah nggak ada yang mengembalikan lagi? Ada, pernah satu kembalikan. Pernah satu, bukan, maksudnya kembalikan itu bukan burungnya nggak baik ya. Burungnya juga baik, cuma waktu itu mungkin BU ya, butuh uang mungkin pembelinya waktu itu. Bahkan selepas di sini ya, selepas di sini itu burung itu memang saya akan simpan, akan saya lombakan, atau saya akan ternak kembali. Juga ada datang teman, ada datang teman itu merayu-merayu untuk dipelihara dia, aku juga nggak boleh. Ya ternyata karena ditumpuk uang merah ini tebalnya, akhirnya juga saya kasih. Dari 4 juta saya tebus itu 10 juta lakunya itu. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, memang itulah yang namanya peternak, cita-citanya seperti itu. Nah terus, emang daya tariknya itu apa sih? Kok sebegitu besarnya orang minat dengan anakan dari Metro 55 ini? Ya mungkin dari teman ke teman ya. Dari teman ke teman yang artinya, wah itu ternyata anak-anak tamannya bagus. Anaknya CRPG bagus. Anaknya Lintang juga bagus. Mungkin seperti itu. Bahkan saya tidak promosi kok. Saya tidak promosi sama sekali. Mungkin teman-teman itu kenyataannya burung yang dari sini bagus. Saya tidak mempromosi, tidak pernah saya lewat mensos atau WM, tidak pernah. Tapi kenyataannya ya seperti ini, ya mungkin menjadi rezeki saya menjadi. Sampai inden-inden ya? Sampai inden-inden, bahkan inden-inden bukan 1-2 bulan. Yang namanya burung itamani, CR7, Lintang dan sebagainya itu minimal cepatnya 5-6 bulan itu cepat. Bahkan sekarang ada yang 1 tahun lebih belum dapat juga. Juga ada. Nah, itu dari anak-anak itu, hitamanis? Dari anak-anak hitamanis, Lintang maupun CR7. Karena kalau tidak ada hitamanis, dia ada CR7, ya CR7 saja lah. Nunggu sudah lama. Ada Lintang, ya Lintang saja lah. Kalau mau yang anak hitamanis memang lama. Tapi CR7 maupun Lintang juga tidak kalah hebatnya. Itu sudah terbukti juga, bahkan cucunya itu bagus. Loh, Lintang ini anaknya apa cucu? Anak dari hitamanis. Cucunya hitamanis itu, luar biasa. Banyak yang minat ya? Banyak sekali. Berarti hitamanis ini udah tua ya? Hitamanis kalau nggak salah, lebih kurang di sini sudah 12 tahun. Dan sudah masih tetap produktif? Masih tetap produksi. Bahkan untuk sekarang ini masih ngangkram, mungkin jadwalnya besok atau lusa ngangkram.